tahu dagangannya ada bio, ada tulisan warna bio di tap aja. Biarin aja yang lagi pengen ngoceh-ngoceh, mumpung masih bebas ngoceh kan nanti kan. Sementara hak bicaranya nanti diambil repot. Ada IG-nya Mbak Sarah, masuklah ya. Kecilin dulu, bukan deh. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar. Itu kayaknya sebelahnya. Na 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 na. Apa ya judulnya itu? Lupa aku. Doa mama. Betul, doa mama itu luar biasa. Sarah Maizia, iya. Dirimu juga ya, Wak. Sehat, sukses. Kita sama-sama dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rahmat, dilimpahkan rezeki, dilimpahkan kasih. Ini bukan perkara menang atau kalah, karena bukan perlombaan, ya kan? Netizen-netizen gak ada untung juga, ada dong. Kalau kita hentikan perbuatan yang tidak baik itu, kita semua sama-sama punya untung. Jangan dibilang netizen gak punya untung. Punya dong untungnya. Akhirnya generasi kita, entah anak, entah cucu kita, tidak disajikan hal-hal yang tidak baik. Hari ini baru buka sidang rapid, bukannya diperiksa. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Gitu. Jadi jangan dibilang netizen-netizen itu gak berarti, gak untung. Ya untunglah. Orang kebaikan untuk bersama. Iya, iya, betul-betul, betul-betul. Iseng-iseng aja gitu. Netizen itu pasti untung, karena kan diberikan contoh yang baik. Manusia itu sifatnya meniru. Makanya ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Manusia itu sifatnya meniru. Jadi hati-hati. Kalau hal-hal baik yang dipertontonkan, kan nanti kita meniru yang baik-baik. Waalaikumsalam Malaysia. Lagi apa kah di sana? Sudah makan siang belum? Ya, jadi untung. Iya, aku lagi nunggu nih telat makan siangnya. Sudah lapar pun. Panas kah ini? Oh my god, enaknya, enaknya. Panas sih. Situ boleh. Makasih. Kamu tolong WA ini ya. Mama nitip itu dong, apa? Neuralgin. Kayaknya kurang tidur, agak pusing deh. Kita sudah jelas ke suaranya sekarang. Alangkah susahnya cari lagu tuh, Cak. Bentar. Apa utari kumahua tadi tuh, Cak? Mungkin
nggak sih yang kayak aku kalau begadang tuh badannya nggak enak gitu? Hah? Ya kan nggak lo, ada yang kuat lo. Apa mama doang kali ya, udah tua ya? Iya, malam itu kan banyak banyak teman, banyak tamu, jadi badan gue kayak kayak bisa dipukulin orang sekampung rasanya kalau begadang. Ngeteh yuk. Makan apa kakak, dapat apa? Makan apa? Wangi banget. Kalian tuh suka minum dingin apa minum hangat? Agak-agak sih ya, dulu seneng minum es, kan sekarang belum anggap. Iya, waalaikumsalam Malaysia. Udah makan siang? Belum, telat aku makan siangnya. Mbak, sekarang komen-komen. Itu udah lama. Udah lama diblokin, bukan sekarang. Udah lama. Mana? Emang ini tah musik ya? Katanya. Oh iya. Tapi bukan yang ini deh lagunya. Kok jadi ngedrop gitu sih wifi-nya? Dia omongin dong. Speedy ini aneh deh ya. Halo Speedy, tolong dong, ini wifi ngedrop-ngedrop. Nanti aku dibilang belum bayar, padahal kita udah bayar loh. IndiHome. Eh, IndiHome. Iya. Iya, ngelek-ngelek. Ini putus-putus gak nih gambar? Jangan-jangan putus-putus nih. Paket mama habis loh, diisiin paket dulu dong mama. Kapan? Malam? Nggak jadi. Kacang jontor, resep teh uji mantul banget teh, makan sama nasi pan. Memang tahu daripada ongkirnya mahal, mending ku beri aja resepnya. Enak kan? Apalagi kalau si bawang merahnya itu dibikin bawang goreng, satuin situ, aduh enak banget. Kalau aku hobi makan, makannya gendut. Nah ini menanti, menanti apa sayang? Kalian makan siang pakai apa? Aku makan siangnya telat. Soalnya ini yang masakin, ngeduluin deh, apa ngeduluin customer. Ya kan yuk? Iya. Jadi telat. Customer number one. Terus pun jadi apa itu cuma satu pemirsa. Dengan gemas itu bukan mengapain mata selalu ada dulu. Kenapa? Udah beres? Beres. Aku tinggal aja, gak usah pakai IndiHome, gak usah pakai wifi. Tadi lu tadi dekat lapangan bola. Oh. Jadi aku sama ayah sama kakek melihat tadi pas lagi jalan pulang. Ada orang IndiHome? Iya.
Iya kan, pasti bermasalah di mana-mana. Terus sampai tiang. Kalau dulu tanggal 20, kalau telat tiang tingginya dibikin lagi. Tiangnya. Kurang ambil yang ini deh. Ya? Gitu. Rip lagi dong. Lagi dong. Iya, lapar banget ya. Ya udah dulu makan ya. Gimana? Ya udah, mami makan aja enggak apa-apa. Ini mana punya aku yang. Jadi dong, masa enggak jadi gimana? Pemerintah yang kasih kasih jadwal kok. Bukan aku. Kalau aku bisa molor. Sendok. Gitu. Mau dong, Mama. Oh iya udah. Apa? Iya sini. Nasi udah datang belum deh? Nek. Duh. Mau makan? Mau makan lama. Mana banyakku? Ini nasi. Ih, amit-amit. Nasi. Kenapa sipit-sipit ya? Ambil nasi. Enggak, kamu ambil nasi yuk. Ah, enggak usah, kan udah ada yang hadir. Ngapain aku hadir? Enak di rumah. Kenapa enggak ada kadangnya aja aku di sini? Nungguin tukang urut. Ya kan? Oke. Gak usah hadir. Ini yang ngomong nanyain gak hadir kah? Kapan ke BSD-nya? Daeng itu kapan berangkatnya, Daeng? Gimana ketua ini? Daeng udah makan apa, Daeng? Ya, aku juga ada pembeli itu. Buka SP3. Ya enggak lah, udah ada pengacaranya, ngapain? Kita ini kan siapa? Kan kita bukan siapa-siapa. Ngapain hadir? Ya cukup. Nyape-nyapein aja. Mantap, mantap Daeng. Berkabar ya Daeng. Ini lagi mau, lagi makan kita rame-rame ini. Nungguin ikan goreng. Merapatlah nanti malam. Nanti malam pada merapat kok. Ngobrol-ngobrol manja. Kalau udah cuci tangan baru dimakan. Bukan siapa-siapa, tapi punya urusan MSRM. Iya, bukan siapa-siapa. Cuman orang miskin yang ngebelain emaknya. Ah, yang dilaporin dia cuma geger doang. Mana ada yang masuk penjara? Yes, ditunggu ya, abangku. Berlanjut dong. Berlanjut dong. Ah, aku tunggu bandeng ah. Arif, Arif jangan dipegang ayamnya begitu nak, nggak baik. Taruh di piring. Nah, terus tangannya? Sebelah mana dipakai? Potongannya kalau baik. Nah, nah cuci tangan lagi. Jangan lupa. Anak yang mulia kakak Puji.
Iya, penuh fitnah aku udah. Penuh di fitnah ya. Makasih ya, Daeng. Terima kasih banyak. Daeng juga sangat baik. Kapan keluarnya kak urusan masalah ini? Tanyakan sama Allah. Nanti kau dapat jawabannya. Katanya, saudara katanya, ah, it's me Hestia. Kamu ini lucu kayak ini ya, kayak orang buta nyanyi. Bintang kecil katanya, katanya di langit yang biru katanya, katanya. Saudaranya katanya. Ah, mungkin sudah, mungkin baru berjalan.